Halo guys, kembali lagi bersama gue Raden Ging. Kali ini kita akan melanjutkan bermain game PC Creator 2. Oke, langsung aja kita mulai guys. Oh ya, kita pergi ke toko dulu guys untuk ambil peti gratis guys. Oke. Oke, lumayan. Oke, kita lanjut misi. Di sini kita disuruh tingkatkan kartu peretasan, oke. Kita pergi ke peretasan, pilih upgrade kartu. Oh, ada satu guys. Kita tingkatkan guys. Oke, mantap. Kita kembali normal, kita klaim hadiahnya guys. Oke, okay. Oke, selesai guys. Oke, kita hilangkan. Di sini kita disuruh buat PC 3 PC. Oke, okay. Kita beli dulu bahan-bahannya guys, atau perangkat atau item guys. Oke, okay. Kita beli 3 karena kita disuruh upgrade 3 PC. Oh ya guys, kita langsung saja dulu biar gampang. Kita pilih ini, langsung kita centang. Nah, kita beli di sini guys. Oke, Core i 900 berarti yang ini guys. Kita beli 3. Jangan lupa video card juga 3. Dan juga Bakima. Bakima kita beli yang murah saja guys. Oke, selesai guys. Oke, coba kita lihat guys. Untuk ininya terserah ya guys. Kita hilangkan dulu. Oh ya guys, karena di sini waktunya membutuhkan 1 jam kalau kita menggunakan diamond, karena diamond kita kurang, jadi kita tunggu dulu sampai 1 jam guys. Oke, okay? Nanti saya akan kembali lagi guys setelah 1 jam guys. Oke, okay. Oke, okay guys, sepertinya sudah selesai guys. Saya sudah menunggu selama 1 jam. Coba kita cek, kita pilih dulu yang kita akan buat. Oke, okay. Untuk casingnya terserah. Oh ya, kita centang dulu guys. Oke, kita taruh bawah. Oke, kita pilih motherboardnya. Oke, centang sudah selesai guys. Oke, kita pasang dulu yang dibutuhkan. Oke, video card untuk dayanya terserah. Jangan lupa Bakima, CPU Intel. Oke, yang ini 115 berarti 115. Kita beli dulu guys yang untuk pendinginnya. Kita beli yang murah aja, kita percepat karena gratis. Oke, okay. Jangan lupa RAM-nya terserah saja. Oke, okay guys, untuk ukuran drive-nya masih kurang, kita tambah drive lain. Oke, okay, kita pasang ini saja. Oke, okay, selesai guys. Oke, okay guys, kita buat lagi, kita butuh 2 lagi guys. Oke, okay. Kita buat cepat guys. Pilih casing, motherboard, daya jangan lupa, terserah untuk daya kita pakai yang ini, kartu video yang tadi kita beli, CPU yang tadi kita beli, pendingin. Oke, okay, pendingin selesai. Jangan lupa untuk Bakimanya, Bakima. Oke, okay, Bakima ini kita tambah 1 lagi karena kurang. Oke, okay. RAM-nya terserah juga, kita pilih yang ini saja. Oke, selesai guys. Oke, kita buat lagi, tinggal 1 guys, buat cepat guys. Oke, kita siapkan casing, motherboard, daya, kartu video, kita gerak cepat guys. Oke, CPU, pendingin. Oke, RAM terserah, kita pilih yang ini saja. Dan juga SSD yang Bakima guys. Oke, tambah lagi karena kurang. Oke, selesai guys. Oke guys, selesai. Kita kirim dulu PC-nya guys. Kita pilih PC, kita kirim guys. Oke. Oke, kita kirim. Oke, terakhir guys. Oke, kita klaim hadiah guys. Oke, kita klaim dulu guys. Oke, di sini kita ternyata kita disuruh tingkatkan pembangunan. Ternyata kita sudah mengupgrade. Kita tinggal klaim saja. Oke, selesai. Di sini kita disuruh melakukan pembelian di Dragneck. Oke, kita mulai saja guys misinya guys. Menuju 100% tamat guys. Kita pilih dulu. Kita pilih yang terbelakang saja guys. Kita beli di sini guys. Oke. Selesai. Kita kembali nomor. Kita klaim hadiahnya guys. Oke, selesai guys. Oh, di sini ada misi lagi guys. Kita lihat dulu. Di sini kita disuruh membeli video card. Oke, kita beli saja guys.
Oke. Kita beli ini saja. Coba kita kirim. Oh, ternyata harus menunggu 1 jam, guys. Oke. Kita tunggu dulu, guys. Sebentar, kita lanjut misi yang lain, guys. Oke, di sini kita disuruh melengkapi pesan. Oke, kita mulai saja, guys. Berarti kalau melengkapi pesanan, kita harus disuruh buat PC, guys. Oke, kita buat saja, guys. Oke, naikkan harga, jangan lupa. Oke, diterima, guys. Kita centang dulu. Oke, centang dulu. Kita beli dulu motherboardnya. Oke, kita beli. Kita beli CPU dengan core 8, berarti AM core. Oke, selesai. Kita rakit, guys. Oke, kita pilih casing dulu. Motherboard yang kita beli, kita percepat saja karena hanya 4 diamond. Oke, untuk CPU-nya kita percepat lagi. Pendinginnya AM4. Dayanya kita pakai ini saja. Untuk RAM-nya 32. Berarti kita butuh 2. Oke, harus ada SSD. Oke, pilih SSD. Oke, jangan lupa SSD. Oke, kartu video, guys. Ternyata butuh kartu video, guys. Kita beli yang kita kasih yang ini saja, guys. Oke, selesai. Oke, coba kita kirim, guys. Oke, kita pilih PC yang tadi kita buat, kirim. Oke, satu lagi, guys. Kita pilih dulu satu lagi. Oke, kita pilih yang kita pilih yang ini saja, guys. Oke, kita naikkan harga. Apakah diterima? Oke, diterima, guys. Kita langsung centang, langsung kita mulai, guys, untuk membuat, guys. Oke, kita buat dulu. Oke, kita pilih casingnya dulu. Motherboardnya harus AM4, berarti kita pilih AM4. Jangan lupa CPU-nya juga AM4 karena motherboard AM4. Pendingin juga AM4. Oke, di sini kita butuh daya 750. Kita kasih yang ini saja, 850. RAM 32, berarti kita butuh RAM 16 kali 2. Oke, kita butuh 2. Harus ada M2-nya. Oke, kita pilih M2, guys. Oke, kita pilih yang ini saja. Oke, selesai, guys. Oh, ternyata butuh kartu video sih, guys. Oke, kita pasang dulu kartu videonya. Oke, kita selesai, guys. Oke, selesai, guys. Kita kirim dulu. Kita kirim PC. Oke. Oke, selesai. Kita klaim dulu, guys, hadiahnya. Oke, oh iya, guys. Untuk yang ini gue akan skip saja sampai 1 jam sampai ininya bisa kita kirim. Oke. Gue skip dulu ya, guys. Oke, guys. Sepertinya sudah selesai. Gue sudah menunggu sekitar 1 jam. Kita coba pilih dulu itemnya. Oke, kita cari ke bawah. Oh, ternyata sudah selesai. Kita siapkan, kita kirim, guys. Oke, kita klaim hadiahnya, guys. Mantap. Oke, di sini ada lagi misi. Di sini kita harus memainkan dua permainan peretasan, guys. Kalau yang satunya kita disuruh mengunjungi Conferi Pes. Oke. Kita kunjungi dulu, guys, untuk peretasan, guys. Kita mainkan dulu, guys. Oke, kita pilih ini saja. Kita cari lawan dulu. Oh, tunggu, guys. Udah salah, guys. Kita kembali dulu. Nah, kita harus pakai satu PC saja, guys, biar cepat, guys. Kalau pakai dua PC itu terlalu lama, guys. Oke, kita cari musuh. Kita skip. Oke, kalau ini kita skip. Oke, kita gas yang ini, guys. Oke, mantap. Oke, seperti biasa, kita langsung pakai virus andalan kita, guys. Virus Trojan, guys. Gaskan virus Trojan. Kita tambah juga. Oke. Oh, ternyata kita di stun, guys. Santuy. Walaupun disantuy, wah, dia mengeluarkan antivirus, guys. No problem. Kita langsung keluarkan Trojan lagi, guys. Hahaha. Tidak mempan, Bung. Oke, kita siapkan lagi Trojan. Virus andalan kita yaitu virus Trojan, guys. Oke, kita tunggu energi dulu. Oke, kita langsung lepas. Oke, mantap. Oke, kita cicil-cicil terus, guys. Oke, kita siapkan. Oh, kita di stun lagi, guys. Santuy. Kita pasang ini. Oke, kita siapkan virus Trojan. Makan ini virus Trojan. Oke,
akhirnya kita kan menang, guys. Oke. Kita bantu dengan virus biasa. Oh, dia menekan virus kojan, guys. Oke, kalau begitu kita masih menang, guys. Oke, kita menang, guys. Oke, kita menang, guys. Kita mainkan satu kali lagi, guys. Oke, kita dapat apa ini? Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi satu kali. Kita cari musuh dulu. Cari musuh. Itu musuh. Skip. Oke, yang ini kita gas, guys. Kita menang kartu di sini, guys. Oke, 3, 2, 1. Langsung virus trojan andalan kita seperti biasa. Oke, oh, kita di stun, guys. Santuy. Kita pasang lagi virus trojan. Jangan lupa kita kasih ini buat mesin-mesin juga. Virus trojan adalah virus andalan kita, guys. Oke, dia mau ke antivirus. Oke, kita tunggu dulu sampai antivirusnya keluar. Oke, kita langsung pasang antivirus trojan lagi, guys. Waduh, dia mau ke antivirus lagi, guys. Oke, no problem. Kita siapkan virus trojan lagi. Oke, dia menyembuhkan diri, guys. Santuy. Langsung kita lepas virus trojan. Oke, dia menyembuhkan diri lagi, guys. Wow. Santuy. Kita masih ada virus trojan. Oke, mampus. Makan tuh virus trojan. Sekali lagi virus trojan. Oke. Oh, kita di stun, guys. Oke, kita pasang lagi virus trojan kalau begitu. Oke, gaskan virus trojan. Wah, dia menyembuhkan diri lagi, guys. Oke, kita stun. Kita pasang virus trojan lagi. Oh, jangan dulu. Kita pakai ini dulu, guys. Cicil, guys. Oke, kita siapkan virus trojan. Oh, kita di stun, guys. Oke, langsung pasang. Oke, kita tambah wood. Oke, waduh, dia mengeluarkan antivirus lagi, guys. Parah. Oke, kita siapkan virus trojan. Oh, tunggu dulu sampai virusnya masuk. Kita langsung keluarkan virus trojan. Oke, kita pasang. Kita tambah wood. Oke, dia menyembuhkan diri terus, guys. Tidak ada perlawanan, guys, sepertinya, guys. Dia hanya mengandalkan perbaikan, guys. Oke. Kita pasang ini. Virus trojan adalah virus andalan kita. Oke. Astaga, dia mengeluarkan antivirus lagi. Wah. Oke, ya, tunggu sampai virusnya. Oke, langsung virus trojan. Virus andalan kita seperti biasanya. Oke. Kita terus sikat dia, guys, sampai mampus, guys. Siapkan virus trojan. Oke, dia mengeluarkan virus trojannya, guys. Oke, kita adu. Siapa yang menang? Oke, sepertinya kita akan menang, guys. Oke, kita menang, guys. Oke, kita cicil. Oh, memperbaiki diri lagi, guys. Santuy, kita siapkan virus trojan. Oke, virus trojan kita lepaskan. Oke, kita tambah ini. Oke, kita cicil terus, guys, sampai dia mampus, guys. Oke, kita siapkan virus trojan. Oh, tidak usah, guys. Oke, kita menang, guys. Oke, kita dapat apa ini? Oke, kita dapat ini. Oke, kita pilih oke. Oke, kita kembali normal. Kita klaim dulu hadiahnya. Oke. Untuk mengunjungi konflik pes untuk misi yang ini, gue akan grading level dulu, guys. Mungkin menaikkan satu level menjadi 57 agar kita dapat mengunjungi konversi pes ini, guys. Oke. Gue skip dulu sampai level 57, guys. Oke, guys, karena sekarang kita sudah level 7, kita langsung kunjungi konversi pesnya. Oke, kita cari dulu. Oke, terus ke bawah. Kita cari terus ke bawah, guys. Oke. Oke, ini dia, guys. Kita tonton dulu, guys. Oke, kita mulai saja, guys. Kita bermain. Oke. Oke, langsung kita putar dulu. Oke, kalau begitu
putar-putar. Oke, selesai. Kita lanjut. Oke, kita putar, haluskan. Oke, kita putar dulu. Putar terus. Oke, putar-putar. Oke, selesai. Satu lagi. Oke, kalau yang ini kita putar gini. Oke, karena tidak cukup, kita luruskan saja. Putar-putar. Oke, kita putar lagi. Oke, selesai, guys. Oke, seperti biasa, guys. Yang ini kita skip saja menggunakan diamond, guys. Oke. Karena itu lama, guys. Harus dimain offline, guys. Biar tidak memakan waktu, guys. Oke, ini juga skip pakai diamond. Oke, selesai, kita claim dulu, guys. Oke, selesai, guys. Oke, guys, kita coba lihat. Oke, jalan cerita kita sudah 90%, guys. Hampir menuju 100% tamat, guys. Oke. Jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjut di next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Terima kasih. Dadah.